Ah, gua ke situ. Pakai jaket, duitnya gua masukin ke dalam ya. Gua tanya Be berapa Be? Tahun depannya datang lagi. Ji yang biasa ya? Iya. Dia tahu gua. Akhirnya belakangan gua fotokopi sama gua. Gua bilangin, ya. Yang bapaknya enggak mau beliin buku, yang gimana Pak? Gua bilang. Tapi pusing, produksimu lo. Produksimu lo deh. Gimana nih ceritanya? Ini produksimu lo. Lu anak PA ya? Orang banyak ngomongin sama dia, hah? Iya enggak? Ya kan kita ngomong. Jangan men. Udah dong ngomong gitu kan, dia nanya ke gua, mending jangan. Kan gua jawabnya gitu dong. Maksudnya gua bilang, "Ayo, boleh." Dia nah, ngomong apa lagi? Salah lu dong. Ngomong dia ngomong gitu. Ya mau nanya aja sama siapa masih ini si Bobian. Kira-kira dia juga setuju enggak? Mendingan jangan dong. Ngomong gitu dong. Iya. Masa gua bilang, "Ayo." Gas. Jangan main-main. Ayo, gas. Lah. Terus gua bawa bicaranya ke siapa? Langsung emosi siapa, Bis? Siapa? Ya, langsung pedigi-digi kan. Derajat. Kata-kata itu. Enggak sebenarnya aja. Derajat. Gila sih. Hot banget bercandaan yang sedap ini. Gue baru denger juga aneh banget. Gue kan denger omongannya, teleponnya jadi jauh. Terus gue denger Aco tuh. Gue denger lu si Aco lu. Matanya gak pun tinggiin orang. Terus orang yang gua nikah di sini. Ya gue dengernya kayak gitu. Makanya gue juga kaget. Siapa yang ngomong itu? Gue dengernya kayak gitu. Ternyata salah pendengarannya. Ternyata siapa yang ngigit-ngigit? Gak ada. Si limun putih. Gak ada soal sebulan kredit berapa. Gak ada ya, Yulia. Cash ya.